hijau. Ya kalau ketemu itu nanti ya, mudah-mudahan. Daerah apa ini, Pak Ji? Daerah Murbai. Murbai. Sahabat, kita lagi dalam perjalanan menuju Gunung Murbai. Nah, inilah sahabat-sahabat kami yang saat ini bersama-sama mau menuju ke salah satu wilayah gunung. Dan semua berhenti, kayak semut, saudara. Berhenti depan, semua berhenti. Nah, ini salah satu generasi penerus ya, adik yang usianya masih sekolah tapi sudah berani masuk ke wilayah hutan. Yang rapuh. Harus bertumpu pada sesuatu yang tegak. Nah, ini sahabat, keindahan alam sudah mulai terlihat dengan satu wilayah yang lumayan tinggi ini. Nah, inilah pegunungan yang akan kami masuki, sahabat. Kami dekatkan seperti ini. Nah, ini rimbunan pohon sudah mulai, udara memang sangat sejuk, dingin. Nah, di sini kami sudah siap-siap untuk menaiki gunung, sahabat. Ada rasa capek, senang, dan apa lagi, Pak Ji? Di samping capek dan senang, relax katanya. Dan satu lagi mengatakan deg-degan karena peralatan yang biasanya kami bawa, salah satunya golok ya, saat ini tidak terbawa katanya, sahabat. Lupa. Nah, ini udah mulai. Terus pantengin, ikutin kami, sahabat, di eksplorasi flora kali ini. Mulai jalanan kami sulit. Mulai kami menemukan jalan-jalan sulit, sahabat. Duri tajam nih, lihat, sahabat. Kurang-kurang kami hati-hati. Duri sangat tajam. Aduh, pemandangannya, Pak Ji. Indah. Mantap. Mantap. Dan pertemuan perdana kami menemukan salah satu tanaman omyok di sini. Ini, sahabat. Omyok, si kumpai, dan beberapa tempat lain mungkin namanya berbeda. Ya, tadi di bawah, sahabat. Nempel di bawah. Omyok, bagus. Nah, ini. Pak Haji perdana menemukan omyok ya. Mudah-mudahan ini bisa panjang, nanti kita ke sini lagi bisa panjang, Pak. Iya, Pak. Ada anggrek. Oh, nanti kita liput, kita informasikan. Ini, sahabat, nih. Medan seperti ini. Banyak sekali tanaman-tanaman berduri. Kami akan rekan kami menemukan satu tanaman yang mungkin bisa kami informasikan dan layak diinformasikan kepada sahabat nih. Nah, ayah om juga, nah. Anggrek kepang,
Anggrek ya, Bang. Mana? Itu juga Om Yok nih. Nah, ini Om Yok, sahabat. Ini Om Yok. Oh, ini sama si Konyok? Iya. Ini anggrek apa ini ya? Nih. Banyak anggrek nih. Nah, itu Om Yok. Om Yok kecil. Atau bisa juga jenisnya. Dari jenis. Itu kan. Tuh, Pak. Tuh, kepang. Nah, ini. Ada anggrek kepang di sini lagi, sahabat. Nah, ini anggrek kepang, sahabat. Nah, ini tidak terlihat begitu jelas dari sini, dari sudut sini. Nah, ini anggrek kepang, sahabat. Nah, ini anggrek kepang. Nah, ini dulu, sahabat. Banyak sekali. Kami menemukan tanaman-tanaman di sini karena situasinya memang sangat cocok dingin. Anggrek eria di atas, apa tuh? Anggrek eria banyak di atas. Terus ada anggrek apa itu? Oh, ini biasanya katanya teman kami bahwa anggrek ini berdekatan dengan habitat anggrek bulan, tapi yang baru kami temukan adalah area tuh di atas banyak anggrek bulan bisa diketemukan, sahabat. Adapun anggrek-anggrek lain tuh ada. Udah atas. Anggrek lipan. Oh. Anggrek lipan aja ada. Anggrek lipan. Eh, nah, sahabat nih, adek. Adek nemuin apa, Dek? Saya menemukan ini papilum. Nevela film. Nevela film nih. Sahabat, nevela film coklat nih. Nah, ternyata di sini kami sudah menemukan habitat Nevela film. Dan ini akan juga nemuin Nevela film. Wah, banyak ya Nevela film, Kang? Iya, banyak. Iya. Banyak sekali nih. Ya, hati-hati keinjak Nevela filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hikmah Hijrah. Saat ini kami berada di tengah-tengah hutan. Dan misi kami tentu berbagi dengan para sahabat dalam hasanah kekayaan alam flora. Kami mencoba mengeksplorasi jenis-jenis flora yang ada di sekitaran sini. Itu terus kegiatan kami, pantengin para sahabat. Dan jangan lupa like, share, juga subscribe agar channel kami berkembang lebih bagus lagi, sehingga informasi yang kami bagikan kepada para sahabat bisa lebih banyak. Terima kasih sahabat, terus pantengin kegiatan kami. Ini Ade apa, Dek? Namanya, Dek? Ki Aksara. Ade. Ridwan. Ade Ridwan nih, sahabat nemuin karena scanner matanya cakep nih, nemuin Ki Aksara yang kecil pun terlihat oleh Ade Ridwan nih. Ini Ki Aksara. Berarti daerah sini ada juga habitat Ki Aksara nih. Iya, kecil. Ki Aksara hijau ya. Ini. Iya. Hebat, Dek. Ya, ini anggrek tanah tapi udah mekar. Udah jadi buah nih. Ini banyak. Tadi anggrek tanah dengan bunga kuning. Ini anggrek tanah biasanya kalau nggak salah ini bunga putih. Tapi sayang di sini nggak ada yang berbunga, udah pada berbuah ya, udah jadi buah. Ini banyak sahabat di sini. Nah, kita cari lagi yang lain. Mudah-mudahan ada yang berbunga. Patut mengakui para sahabat ini, Ade Ridwan ini di antara sahabat kami yang ikut dalam eksplorasi flora kali ini. Ada Ridwan lah yang banyak memberikan temuan-temuan referensi pada kami nih, salah satunya anggrek Ki Aksara. Nah ya, hebat, Dek, udah berbunga. Ya, hanya satu, Dek, nggak ada lagi ya? Hanya satu. Alhamdulillah sahabat kami, ini sahabat kami Pak Agus, nemuin anggrek tanah yang cuantik, cuantik-cuantiknya. Secantik, setampan wajah Pak Agus, eksotis,
kami nih, ih, anggrek tanah yang sama kayak dari sana, tapi itu putihnya. Putih. Ini ada warna kuning campur sama coklat. Coklat ya. Berubah warna Jadi ini satu kata bagus buka bunga ini. Harum. Baunya harum. Oh, subhanallah. Baunya harum. Harum. Baunya harum. Nah, ini seperti ini daunnya, sahabat nih. Ini mah bunga-bunga yang saya lama-lama memandangnya ini, aduh, anggrek tanah yang wow, luar biasa. Keren ini. Keren, keren. Nah, ini mungkin di keren. Keren. Nah, ini seperti ini. Wah, subhanallah. Asiknya sahabat nih, tadi yang bunga gitu anggrek tanah, yang ini anggrek tanah warna bunga kuning ya. Pak Agus tolong sambil soft up di sana, tolong dibuka. Nah, aduh, kecantikan ini dia. Kecantikan anggrek tanah bunga kuning. Oh, top markotop, top markotop, sip. Sip. Dan di sebelahnya ada bunga putih ya? Itu yang putih. Ini yang putih. Ini yang kuning. Aduh, baunya banyak dulu, baunya dulu. Sampai berkayak melati baunya. Melati. Sampai sama kayak melati baunya. Pokoknya top markotop. Sahabat kami, sahabat kita semua, para sahabat, ini apa Pak Agus itu? Si cantik-cantik. Ada yang bergaris putih nih. Bergaris putih. Pinggirnya yang putih. Kalate ya, ya. Kalate ya. Iya, nih. Au. Cakep. Pokoknya cakep. Cakep. Au. Nah, ini. Ini yang ada garis putihnya nih. Ada dua jenis berarti itu. Ada dua jenis. Emang masih muda atau ini yang tua mungkin ya? Dan ini tanaman semanis senyum sahabat kami tuh. Aduh. Nih, mantap banget nih. Mantap. Sahabat. Ini ada dari jenis Calathea ya. Salah satu penampakan areal hutan yang kami jelajahi untuk mengeksplor tanaman-tanaman yang ada di sini, sahabatnya seperti ini. Masih asli, alami, dan masih banyak pepohonan yang tinggi-tinggi. Kami pun kalau berjalan harus ekstra hati-hati karena banyak duri-duri yang ada seperti ini nih, sahabat. Nah, hutannya seperti ini. Terus pantengin, karena informasi tentang tanaman flora khususnya masih banyak kayaknya sahabat di sekitaran sini. Mana Pak Haji? Ya? Mana? Hanya tuh. Mana? Nggak kelihatan. Aduh, Pak Hajinya kok malah jongkok, sahabat. Malu-malu. Beliau yang nunjukin adanya anggrek yaksara Jewel Orchid di sini nih. Tapi beliau nggak mau di shot katanya. Malu. Malu. Sudah nggak ada ini. Sudah nggak ada ini. Apanya, Pak Gus? Nah, aduh, Pak Haji. Sudah nggak ada. Mana mana Pak Gus? Nah, ini Pak Gus. Ini namanya kiaksara dan kebetulan adanya di akar pohon. Jadi insya Allah ini akan tumbuh hidup sampai besar ya. Mudah-mudahan. Mari kita cari lagi yang lainnya. Ini pohonnya gede. Nah, ini sahabat, namanya anggrek hitam Kalimantan. Nah, ini ada kami menemukan di sini. Nah, anggrek hitam Kalimantan udah di bawah. Dan yang lainnya nih pada jatuh, sahabat nih. Ada juga, nah, di bawah hitam Kalimantan di bawah nih. Banyak sekali. Banyak sekali sahabat nih. 3, 1. Nah, ini satu lagi nih, film hijau.
Ini berarti ada habitat Nephila film yang hijau dan yang coklat, sahabat. Kami menemukan dua-dua jenis Nephila film hijau dan coklat. Ini salah satunya yang hijau. Dan ini. Terus pantengin, sahabat, nih. Oh, kayak sekali flora di seflora di sini. Sangat, Pak Ji. Atau sudah lelah? Kayaknya tak berbicara sedikit pun, sahabat. Mungkin karena lelah. Udah, kasihan. Kasihan sahabat kami. Udah godeg-godeg kepala. Lelah sebenarnya, sahabat. Inilah memang medan yang kami masuki, sahabat. Sangat. Nah. Ini. Nah, ini masih ya, belum. Itu serana, kan? Kata-kata itu. Yuk, Kur. Ya, perjalanan kami. Kayaknya kali ini sangat melelahkan sekali, para sahabat. Sangat melelahkan. Kelelahan sekali. Merung rimba belantara yang sangat padat sekali. Dan ini kami belum nyampe ke tempat tujuan utama. Tapi yang baru kali ini nih, kecapean seperti ini. Aduh, ini sahabat nih. Nah, halo. Aduh, kebetulan turun hujan, sahabat. Kami agak kesulitan nih, alat-alat elektronik yang kami bawa mungkin harus diamankan. Ini hujan nih, bisa ada kresek-kresek, kita diamankan. Nah, hujannya kayaknya gede nih. Halo. Nah, sahabat, kami berada di puncak gunung ini. Ini puncak Batu Datar. Dan ini sahabat-sahabat kami yang baru lepas dari kelelahan dan istirahat di sekitar puncakan ini. Ini apa namanya, Pak Ji? Ini ada kawah apa? Ada lembangan kecil ya. Di puncak tapi ada lembangan kecil. Tempat air wudhu mungkin. Nih, baru menemukan ya, di puncak gunung ada tempat air ya. Nah, ini sahabat. Nah, ini sahabat. Kalau naik ke arah sana. Tadi ada yang dari sini arah pegunungan memang sangat apa ya? Karena kabut, sahabat. Karena kabut. Jadi tidak bisa melihat ke arah pegunungan-pegunungan lain. Ini. Nah, ini personil eksplorasi kali ini. Di atas katanya. Anggrek apa? Anggrek di atas katanya. Ada. Anggrek bulu. Di atas. Itunya kan? Apa ini? Jewel orchid ya? Jewel orchid. Nah, ini nih. Itu warnanya semua ungu kalau nggak salah. Ini lagi hujan, sahabat. Ini hujan banget, hujan gede. Jadi agak seperti inilah kami. Gelap. Rada kukucrut gitu, sahabat. Wah. Ini ada yang aneh. Nephila film variegata, sahabat nih. Nephila film baru kali ini kami menemukan Nephila film white. Nephila film putih. Walaupun kecil mungil tapi ya putih. Bagus ya. Iya. Aduh, cantik. Langka. Iya, berarti skener kakinya bagus, nggak keinjak. Ini sahabat. Kecil banget tapi jadi gede tuh. Ya, Nephila film. Masih ada ini putih. Nih. Di akhir perjalanan kegiatan eksplorasi flora kali ini, kami disuguhi dengan satu keanggunan anggrek tanah. Jenis apa nih, Pak Haji nih? Barangkali Pak Haji lebih hatam. Keanggunan anggrek tanah berwarna kuning, sahabat ini.
betapa indahnya ada di sini. Ini anggrek? Terestrial. Terestrial anggrek hutan, mungkin jelasnya nanti ada di layar kami tuliskan. Dan andai sahabat ada yang mengetahui tentang anggrek ini, daunnya seperti ini sahabat nih. Nah, ini bunganya seperti ini. Dan ini calon bunganya tuh. Nah, ini anggrek tanah yang lagi hit dan bagian memang banyak dicari orang. Dan di sini kami menemukan sudah pada berbunga. Salah satunya ini. Anggrek tanah. Ya. Anggrek tanah. Yang kan unik. Satu rumpun. Ini saya ini bagus tuh. Bisa? Enggak, satu rumpun dia. Satu rumpun. Ini kan. Oh, ini kakak adik tuh. Oh, kakak adik katanya. Ya. Pokoknya top markotop sahabat. Indah sekali. Ya.